Lagi bersama Capi di sini di review game baru. Kali ini tuh game apa sih guys? Ternyata Welcome to Iceland. Oke, kita coba dulu. Nah, game ini itu katanya kayak game ZP tuh guys. Nah, kayak gini tampilan perdananya tuh. Capi juga belum pernah main. Sign up. Oke, coba kita ya masuk dari awal seperti apa. Able to use after sign up, move to sign up page. Oke, kita coba daftar dulu. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, oke, jadi Capi tadi udah daftar via email ya guys ya. Bisa dari Facebook, bisa dari apa aja kan tadi. Cuma lebih enak tuh pakai email. Jadi kalau misal Facebook bermasalah, kalian bisa login karena berpengalaman dari gameplay together. Oke, kita pilih karakter dulu yang sesuai. Bentar, kita ganti dulu namanya seperti biasa. Jadi Capi. Oke. Ntar kira-kira yang mana yang lucu, yang mirip banget sama Capi gitu guys. Ini gemoy sih, kencur dua. Ini lebih ibu. Ini rambutnya nggak suka. Nah ini deh. Ini lucu. Oke, start Iceland or Iceland. Oh, itulah kayak gitu. Oke, long. Don't show again. Kita coba dulu seperti ini tampilannya. Jadi ini benar-benar main dari awal ya guys ya, karena emang judulnya itu I have some news for you. Iceland has recently expanded the global service, so now you can we've got some updates and news regarding Iceland's upgraded services. Now you can vote in a map with other avatars. That's really cool. And also has useful updates for you with each new agenda. Many Iceland users used to just meet and talk about issues and have a little discussions, but now we can actually vote, so that's pretty neat. Now, let's talk about life in Korea. Imagine you are in the year 1895, the last Korean Empire. Have you ever been to the Gyeongbokgung? How was it? See you in Iceland! Nah, ini kita dikumpulin kayak gini. Everyone bentar, aku lagi nyari gimana nih suara. Oh, di sini. Dia bersuara di sini, guys. Gak tahu tadi ngomong apa karena pakai bahasa Inggris. Pokoknya ini intinya tuh ini game dari kayak Korea gitu. You can enjoy Alpha 200 first motion, servo dance, and phone impression. Oh, karena ini masih download motionnya. Kita itu lagi. Ntar kita cek lagi ada berapa orang. Nah, seperti ini. Dicapi, banana, bean, mushroom. Kenapa namanya sayur-sayuran semua? Apricot, cranberry. Nah, bener sih tadi Capi nama awalnya tuh blueberry, guys. Blueberry satu. Oke, mana sih? Nah, seperti ini tampilannya. Kagak tahu juga ini gimana. Anyone can talk, anyone can use the chat. Kita bisa ngobrol di sini. Bentar, Capi masih lihat-lihat dunia global. Come and sing with Sharala Sherry. Nah, ini kayaknya itu masih server Korea gitu. Tahanan. Wordnya aneh-aneh. Ini Capi masih belum tahu. Item, you can also ride the unicorn. Unicorn? Let's cheer together, cheering stick. Ini kemana sih ceritanya? Gak paham dah mainnya kayak gimana. Oh, kita coba ini apa? Corn. Oh, kita beli jagung. Kita beli popcorn gitu. Oh, kurang baik. Kenapa tadi corn tulisannya kalau jadi gulali, astaga. Tapi cantik kali loh. Bentar deh kita keliling. Nah, kemarin itu ada versi Indonesianya tuh kayak jagat gitu guys. Mainnya ya kayak gini, kita keliling-keliling gak tahu ngapain.
kita jalan-jalan aja sih, sumpah gemoy banget. Apa cepi? Cinti kan? Bisa dilihat nggak sih? Agak. Ini bisa dimakan. Atau gimana? Ya dia lompat. Kelihatan mbak roknya mbak. Astaga, ini apa? Ntar. Ini gimana? Ini apa? Terus ini main. Ini gimana sih? Oh itu, oke. Okay. Pakai ini bisa ditembak. Kita tembak orang gitu kah? Bubble. Ada di sini ya, biar orang bisa lihat. Cih. Tahu sih ini. Ngapain kita harus ngapain kayak gitu? Oh, ini dia unicornnya, guys. Hihi, Cepi suka unicorn. Kita lepasin dulu. Nah, nggak dapat pogo di play together, tapi kita bisa naik unicorn. Yuhu, udah kayak bocil caca main gini. Ah, susah banget sih, bentar guys. Unicornnya lucu gemoy. Buntutnya kebakar. Oke, kita loncat. Yuhu. Oh, ada yang main petasan. Nah, ini tuh ada menara. Udah sih foto. Coba kita foto dulu. Menara Eiffel kan nih, tapi nggak bisa kelihatan tinggi. Unicornnya cuma satu, jadi kalian nggak bisa naik. Sudah aku kuasain. Oh, ini dia bisa foto. Foto. Oke, seperti ini tampilannya. Photoshop complete. Oke. Seperti itu. Jadi mana ya? Bisa nampak ini. Apa jadi ke sini? Ini kita nyetel video tadi tuh. Bentar lah. Ini kemana lagi? Kita naik unicorn aja. Cepi suka unicorn. Nah, ada yang lagi main piano. Nah, do re mi fa sol la si do. Jadi kita mainnya harus loncat. Tuh. Tuh ada masjid kemana ya? Nah, ini Cina. Ayo kita jalan. Ih, susah amat. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke mana ini? Nah, bisa diperkecil. Oh, ada masjid. Mana ya itu jalannya? Eh, susah banget ini buat itunya. Ternyata masih kita masuk ke area Cina tuh, menara Eiffel. Jadi kayak landmark. Kita pakai unicorn. Jadi intinya ini tuh naik kadang-kadang main unicorn gitu, nanti kita bisa lepaskan mobilnya. Ntar kita buang unicornnya tuh, mana nggak taruh di tempatnya lagi cap. Ini apa? Kalau bisa dipencet. Oh, main ini loh tadi ya. Terus kita di ituin ke atas, kira dibuang dong. Nyasar kemana? Walau tuh cuma nyasar ke sini, guys. Astaga, mana tadi? Aduh, dengerin musik. Kok bisa bunyi sih? Mulai dari mana sih? Ya, dia gak bisa jalan. Entahlah, ini gamenya gak jelas apa Cepi yang gak bisa main. Ya kayak gini lah guys ya, nanti Cepi bikin itu lagi. Jadi buat kalian yang mau main event, silakan Cepi masih mau ngulik-ngulik dulu. Oke, sampai ketemu di review game baru selanjutnya. Bye bye.